meja makan sekarang, nak. Bentar ya, lagi di kamar mandi. Ada-ada aja itu anak. Wih, ada ayam goreng nih. Mulai deh, kalau lihat ayam goreng aja, langsung semangat. Iya dong, ayam goreng buatan ibu kan enak banget. Hus, udahlah, ayah sama anak sama aja. Berantem terus, pusing deh ibu. Udah nih, ambil dulu nasinya. Ambil. Ayah dimana piringnya? Ya. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Aku dong. Buat kamu nih, banyak. Wah, lagi. Rakus. Ayam gorengnya nih, ayah ambil ya. Aku ambil pahanya. Wow. Nanda, diambil ya nasinya ya, biar kita makan sama-sama. Iya, ya. Kananda, kok dikit banget ambil nasinya? Tambah lagi dong, Kak. Biar kayak Leo nih. Nanti aja kalau udah sakit, nangis, nyusahin. Nih ya, Leo kasih tahu nih. Muka kakak sekarang itu udah pucet banget. Kayak habis di ghosting, tau gak? Leo ini emang kalau ngomong tuh ya, sama kakaknya juga gak sopan. Udah, daripada ngurusin dia, ayo kita makan aja. Sudah ya, udah semua kan? Udah, ayo. Sekarang sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Biar ayah yang pimpin doa. Semoga makanan ini bisa menjadi berkah. Dan kebersamaan kita ini bisa bertahan lebih lama. Amin. Amin. Ari, mulai dimakan? Ya. Yeay, makan-makan. Emang ya, masakan ibu itu gak ada yang bisa ngalahin. Enak banget. Bener banget ya, apalagi nih ayam gorengnya, juara. Ayam goreng mulu yang dipuji. Ini loh, sayur tumisnya juga enak. Iya. Intinya tuh, ibu itu koki terbaik. Masa ibu aja sih yang dipuji? Ayah kan bantu ibu masak juga. Ya kan, Bu? Enggak. Enggak yakin. Siapa ngeliatan Leo nih ya? Ayah itu di dapur itu cuman bantu-bantunya cuman sedikit. Abis itu icip-icip doang. Terus sembarangan. Itu namanya ayah lagi cek rasa, udah enak atau belum? Enggak. Betul. Nih, ibu belain ayahmu ya. Kamu kan bangunnya siang mulu. Kamu enggak lihat ayah belanja bahan masakan loh. Terus ini piring kalian nih, siapa yang ngatur? Ayah. Itu ya, dibantuin banget sama ayah. Tidak. Cringe banget ya, sumpah. Cringe. Apa itu, Nak? Geli ya. Geli kan? Geli banget kan? Emangnya ayah kritikin kamu sampai geli gitu? Gak gitu ya. Gimana kakak jelasinnya? Ya, sudah. Makan. Nanti gak habis-habis ini makan. Kurang kerupuk ya? Oh, banget ya. Ini kalau ada kerupuk lengkap banget. Besok coba ya, beli ya. Pulang kerja nanti ayah cariin ya. Ya. Nan. Kamu enggak suka makanannya? Enggak. Nanda suka. Suka banget. Kok kayak enggak semangat gitu sih makannya? Ini ibu udah bikinin ayam goreng kesukaan kamu loh. Nih, nasinya tambah lagi nih. Iya, Bu. Ayo. Cuma aku udah lama gak makan ayam goreng buatan ibu. Iya ya, dari kemarin itu kita lebih banyak order makanan ya. Iya, jadi tuh kemarin di kantor emang ibu lagi padet banget ya, jadi baru sempet masak sekarang deh. Gak apa-apa, Bu, artinya kan kerjaan ibu lagi baik-baik saja, ibu lagi produktif, dan semoga saja bisa dapat bonus dari atasan ibu untuk kita jalan-jalan. Ya kan? Iya, kita udah lama ya gak jalan-jalan, biar kita family time. Bener, setuju. Biar ibu dan ayah bisa berduaan. Ayah, ya ampun, setuju gak, Bu?
geli banget gak sih? Setuju, setuju. Geli banget kan? Ibu tim Leo. Bener kan? Oh, kok jadi setuju gak? Ibu jadi belain Leo. Kita tinggalin ayah. Geli banget, seriusan, ya ampun. Sudah. Lanjut makan ya. Ya abisin, nak. Tambah lagi tuh ayam gorengnya kalau mau ya. Nggak dimakan, nak. Loh, kamu kenapa, nak? Nanda? Kamu kenapa, Nan? Nanda? Kak? Hei, kakak kenapa, kak? Kak? Kakak kok pucat? Kak? Kak? Kakak kenapa? Kamu kenapa, Nan? Kok nggak dimakan, kak? Nanda? Nan? Kak? Nanda? Kak, kamu mana? Nanda. Kak, lepasin. Kak, lepasin. Kak, lepasin. Kak, lepasin. Kak, lepasin. Kak, lepasin. Nanda. Nanda. Udah. Lo tenangin diri lo, Nan. Udah gak ada. Mereka udah gak ada. Mereka udah gak ada. Enggak, Nan. Enggak. Lo gak salah, Nan. Lo gak salah, Nanda. Enggak. Ayah. Enggak. Ibu. Udah. Ayo. Udah. Lo jangan kayak gini, Nan. Mereka pasti sedih kalau lo terus-terusan nangis. Bersalah. Lo boleh sedih, Nanda. Lo boleh nangis. Mereka. Nanda, udah gue tapi hidup. Jangan sampai lo terus-terusan nangis dan gak pasti buat jalanin hidup. Bersalah. Mau sekencang apapun dan sesering apapun juga. Lo nangis. Gue salah, gue kesepian. Mereka gak akan bangkit lagi, Nan. Mereka gak akan hidup lagi, Nan. Bisa, ayah, Nan. Ayo. Mereka pasti selalu jagain lo dari atas sana, Nan. Dari atas sana. Jadi, udah. Lo gak usah takut, Nan. Lo gak sendirian kok, ya. Lo masih ada gue, masih ada kakek, masih ada nenek. Kita semua ada buat jagain lo, Nan. Ya. Ingat, lo gak sendirian. Udah. Ya. Mendingan sekarang lo makan aja, Gi. Lo kan tadi udah beli makan ayam goreng kesukaan lo. Ya. Lupa. Udah, yuk. Lo makan dulu ya. Ya, udah.